Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Selain terletak di wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Klaten sekaligus daerah penyangga dari dua kota besar, yakni Surakarta dan Yogyakarta. Kabupaten Klaten memiliki sebuah kebudayaan tradisional yang merupakan salah satu dari warisan kebudayaan terdahulu, yang terletak di Kecamatan Pedan. Kecamatan Pedan mempunyai ciri khas, salah satunya kain tenun yang bisa dibanggakan, yakni kain lurik. Nama kain lurik itu sendiri berasal dari nama salah satu kecamatan yang berada di Klaten, yaitu Pedan. Lurik adalah garis, gitu ya. Garis yang diwarnai, di mana lurik sendiri itu sebetulnya mempunyai filosofi. Kalau lorek itu garisnya sudah besar, namun kalau lurik itu garisnya masih kecil-kecil, tapi berwarna sesuai dengan apa yang saat ini kita bikin. Itu pengertian dari wadah lurik sendiri. Kalau asal-muasal itu sejak zaman Majapahit, Mas. Jadi sejak zaman Majapahit, Kediri, ya toh. Terus akhirnya peradaban raja-raja yang ada di Jawa Tengah sama istimewa Yogyakarta. Nah, di situ memang nenek moyang kita dulu prinsipnya itu sudah bikin kain gedok gitu loh. Pakai tenun gedok gitu. Perjalanan lurik ke sini gitu ya. Saya mengutip daripada bapak saya karena saya generasi ketiga ya. Dari mbah saya, bapak, terus saya. Nah, kalau peradaban dari sini dibawa oleh Pak Suhardi. Nah, Pak Suhardi ini lulusan ITT Bandung. Dia saat kelas Belanda itu di Jawa Tengah sini itu mengajarkan sama kita-kita ini bahwa ini loh ada apa teknologi baru gitu kan, karena dia sekolah di Bandung, teknologi baru, akhirnya belilah yang namanya ATBM itu. Tahap awal adalah proses pencelupan warna benang sesuai dengan pola atau warna yang diinginkan. Di sekarang kebanyakan pakai sintetis, Mas. Jadi kayak bejana, jadi kayak indantrin, kayak remasol, itu lebih cerah, lebih cepat, begitu. Selanjutnya, benang yang telah dicelup pewarna sebanyak 3 kali, kemudian diperas lalu dijemur hingga kering. Ada yang namanya high class itu sutra, Mas, yang pertama. Yang kedua, mercerized katun. Jadi benang katun yang dimercerized. Lalu yang ketiga, grade yang ketiga itu katun biasa. Grade yang keempat itu TC, tetron katun. Tahap mengikal benang yaitu proses penggulungan benang supaya lebih rapi dan mudah untuk ditenun. Para pekerja menggunakan mesin yang disebut mesin skir. Dibutuhkan sekitar 2.100 helai benang untuk menghasilkan satu motif tertentu kain lurik selebar 70 sampai 90 cm. Setelah motif dasar ditata pada alat skir, kemudian pindahkan benang ke alat tenunan dengan memasukkan benang satu persatu ke alat berserupa sisir pada alat tenun. Ya, kalau tumbar pecah itu biasanya kan untuk mitoni ya, kijing miring itu biasanya untuk perang. Lalu ada yang namanya sapit yuyu. Nah, sapit yuyu itu untuk juga istilahnya prajurit perang. Itu dia itu mempunyai filosofi itu kuat sekali di dalam satu kehidupannya. Kenapa? Kalau saya itu pakai sapit yuyu, ketika saya perang pasti menang. Begitu loh. Kemudian proses terakhir benang mulai ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Jenis corak motif kain lurik tradisional yang masih dapat dijumpai dan dibuat oleh pengrajin antara lain adalah motif kemenggungan, bribil, liwatan, tumbar pecah, lasem, dan motif telupat. Kalau saat ini terus terang itu regenerasi itu sangat sulit, Mas. Pertama, yang pertama itu orang muda itu kan gengsi ya. Kalau nenun itu sekarang gengsi. Lalu yang kedua, itu kebanyakan itu lari ke kota. Biasanya begitu. Lalu siapa Pak tenaganya? Tenaganya yang saya rekrut sekarang itu
paling tidak umur 40 ke atas, Mas. Yang muda-muda itu mungkin kerja di kota. Jumlah penenun kain menyusut dari waktu ke waktu. Para penenun kain lurik saat ini kekurangan sumber daya manusia. Menjadi kendala dalam upaya pelestarian lurik dengan alat tenun bukan mesin. Sampai sekarang itu upaya pemerintah itu belum ada, Mas. Maaf, bukan saya itu menyinggung pemerintah, namun untuk campur tangan itu pemerintah untuk tradisional ini ya, yang sebetulnya harus diuri-uri kabudayanya ini kelihatannya hanya setengah-setengah. Ya, yang bisa aja. Karena kebanyakan kalau saya lihat itu berjuang masing-masing, Mas. Campur tangan, iya ada. Karena itu keterlibatan UMKM. Ya, harapan besar saya itu anak muda itu yang penting mencintai produk Indonesia. Artinya bahwa bangsa ini membutuhkan kalian-kalian untuk mencintai. Bukan istilahnya kalau saya tidak bikinan Amerika, Jerman atau apa saya bangga. Enggak, Indonesia pun itu bisa dibanggakan. Contohnya tahun 60, bangsa Indonesia ini mengagumi produk dalam negeri. Makanya untuk generasi-generasi yang akan datang, cintailah produk dalam negeri dulu. Nanti baru kalian-kalian ini baru tahu nanti bahwa produk dalam negeri ini sangat luar biasa, bahkan membantu ekonomi kita. Karena dari kita untuk kita. Gitu. Berbagai upaya dilakukan pengusaha lurik agar warisan lokal tersebut tetap eksis dan tidak punah. Upaya tersebut kurang maksimal karena lagi-lagi tenaga muda kurang tertarik dengan tenun ATBM.